Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Jumpa lagi sama aku di sini, Kiki Lare Banyuwangi. Ini hari yang menggembirakan ya, kalau sudah hari Minggu tiba itu paling berbahagia bagi mbak-mbak TKW ataupun BMI yang berasal dari Indonesia lah, Filipina, semua ada, semua yang ada di Hong Kong ini. Ini hari Minggu acaranya mau ke agensi, mau ngurusi surat perpanjangan visa sama jaga-jaga untuk cari majikan ini, soalnya mbahnya sudah loyo. Saat ini perjalanannya bawah rumah. Di sini ada terminal. Terminal di dekat rumah saya, di bawah rumah seperti ini. Ini kebetulan rumah saya tuh enggak di kotanya ya, di kampung ini, dekat pegunungan. Jauh lah intinya dari arah kota lah, jauh sekali. Dan nanti saya menempuh waktu itu antara 1 jam lah, kurang lebih 1 jam. Kotanya perjalanan saya itu dua abu-abu, hari Minggu itu banyak sekali orang. Kampung di tempatnya itu maksudnya enak sih, cuma jauhnya ini yang dari keramaian kota. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga kita ibaratnya mengadu nasib ya, dimanapun tempatnya nggak jadi masalah, yang penting kita itu tujuannya bekerja di sini. Oh iya, pasti teman-teman jangan lupa harapan ya, jaga kesehatan selalu, jangan lupa menggunakan masker dan antiseptik. Oke, di sana itu rumah saya, di ujung sekali kelihatan apartemen yang paling kecil sekali. Kalau di sini tuh biasanya di ini apa namanya, di villa. Nanti menuju ke kereta api. Kalau di Hong Kong tuh namanya MTR juga bisa, KCR juga bisa. Kalau di Indonesia ya kereta api. Nah. Lihat, ini di villa. Nah, itu di pegunungan. Kak, teringat di kampung ya. Teringat di kampung. Tuh lihat, ada gunung banyak. Di pinggiran ada kan ya, tempat sungai, pantai berdekatan. Start.
kita menuju jalan ke MTR, mau ke kota. Lihat jalannya. Kalau di sini tuh benar-benar harus mematuhi peraturan ya. Mulai dari kendaraan dan apa itu harus benar-benar mematuhi. Kalau enggak tuh biasanya ya ada sanksi. Enggak boleh langsung apa ya? Terjang itu loh intinya. Nah, ini. Ini kampung. Kampung aja kayak gini. Kalau nyebrang aja ada iramanya. Ada musik. Mulai masuk MTR. Ada panah. Ini tanda yang merah itu tandanya kita masuk ke dalam kereta api. Ini lihat perjalanan saya ke lorong-lorong. Kalau malam-malam nih pasti takut ya, kalau di Indonesia takut ada begal. Kalau di sini mah aman. Di mana-mana tuh kan banyak CCTV. Walaupun kita nggak lihat, maksudnya di mana tempatnya itu pasti di mana-mana di sini ada CCTV. Nggak ada kecelakaan apapun, terus ada kejadian yang nggak menyenangkan, istilahnya apalah, kayak rampok atau apa itu pasti langsung ada polisi datang. Nih, seperti ini jalannya libur. Nih, ini ke lorong-lorong menuju ke apa namanya, menuju ke kereta api. Ini kalau di nah di jalan ke exit di luar jauh ya, perjalannya habis di jalan sebenarnya kalau libur jauh itu. Tapi ya mau gimana lagi, soalnya kan teman-teman saya itu mainnya itu ambilnya di jantung kota, kayak di Indonesia itu ya pasti kayak di Jakarta gitu, ambil yang tengah-tengahnya. Jadi dari beberapa teman ataupun sahabat ya ketemunya ya di tengah-tengah posisinya. Tapi kan di sini cepat transportasinya, itu cepat sekali. Keretanya tuh cepet. Ntar saya kasih tahu. Ini udah mau deket nih, udah mau sampai perjalanan bu di luar sana. Nah, ini kan ada tulisan. Nah, ada tulisan ini. Nah, ini. Ini masuk ke train, ke kereta api. Hari ini juga mau ada acara, mau mampir ke mana? Ke komunitas juga, ke agen, ya ketemu sama temen. Kita tuh sebenarnya harus waspada ya, kalau saat ini begini, oh alias ngetuk. Kalau naik MTR itu atau kereta api, enggak ini,
ya pakai duit, cuma kan lebih banyaknya itu saya itu pakai apa ya, kartu. Ntar ya aku ambil alat. Nah, ini kebetulan mbaknya lagi di... Halo mbak, assalamualaikum. Ini mbaknya lagi tadi tiket lebih dulu, tapi ada juga yang langsung pakai kartu seperti ini dalamnya sudah ada duitnya, ini sudah tinggal ngetuk. Astaga, Tuhan. Mbaknya kesusahan katanya mau masukin kartunya. Itulah, seperti itulah mau beli tiket ini contoh tiketnya. Kalau di sini tuh masuknya seperti ini ya, kawan-kawan. Oh, ini kan ada tempat masuknya seperti ini. Itu nggak perlu menggunakan uang ya, langsung kartu. Aku juga mau masuk ini, pakai ini aja, nggak bisa masuk. Ini pintunya terbuka langsung. Seperti ini. Kalau kita naik, aduh. Kita lagi nunggu, kita lagi nunggu berangkatan kereta api yang kedua. Kayaknya tadi udah pergi yang satu lah. Beda jurusan. Yang ini juga mana ya? Oh, ini beda jurusan. Nah, ini kereta apinya. Tarik. Nah, ini kan sudah ada tulisannya. Jadi nggak usah bingung. Misalkan mau kemana tuh nggak usah kayak di Indonesia tanya-tanya atau gimana, ini sudah ada keretanya di sini. Jurusannya itu ada, nanti tinggal oper aja. Ntar saya kasih tahu ya, itu berarti 8 menit lagi ada MTR. Iya, ada MTR lagi tuh, ada menit tanya. Ada yang 18 menit, 27 menit. Berarti kita ambil yang ke 8. Berarti sudah lewat ini tadi ya. Sama-sama orang Indonesia yang bekerja di sini. Banyak orang Indonesia. Naruh kunci, hilang susah. Kita tunggu kereta api ya. Sebentar. Kereta api. Tinggal 7 menit lagi. Hai, report ya. Mau ke Mongkok? Mbaknya juga banyak, mbak-mbak yang dari Indonesia itu berbagai. Tunggu 6 menit lagi. Ini kan mau ke